Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022, berjudul Kebaikannya Bersaksi Terus-Menerus. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kebaikannya Bersaksi Terus-Menerus, sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, setiap keluarga bisa mengingat kebaikannya bersaksi terus-menerus bila mana mereka berhasil mendidik anak-anak mereka bukan hanya dengan teguran dan perbaikan, melainkan memakai anjuran dan pujian, ucapan kegembiraan dalam kemurahannya lewat embun, hujan, dan sinar matahari. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya memberikan dunia embun dan hujan, tetapi senyum yang indah dan sinar matahari yang menjadikan bibit itu berkecambah dan kuncupnya muncul. Ingatlah bahwa anak-anak bukan hanya memerlukan teguran dan perbaikan, melainkan anjuran dan pujian, ucapan kegembiraan dalam kemurahan. Kedua, setiap keluarga bisa mengingat kebaikannya bersaksi terus-menerus bila mana mereka berhasil melawan pengaruh-pengaruh buruk yang kurang sehat akibat usia tua dan kekuatan yang sudah semakin melemah melalui sinar matahari dan udara yang segar dan bersih. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengurus orang-orang yang sudah lanjut usia harus mengingat bahwa mereka ini membutuhkan kamar-kamar khusus yang hangat dan yang menyenangkan. Tenaga mereka berkurang dengan bertambahnya usia. Kekuatan mereka sudah semakin lemah dan harus melawan pengaruh-pengaruh buruk yang kurang sehat. Itulah sebabnya mereka yang sudah lanjut memerlukan banyak sinar matahari dan udara yang segar dan bersih. Ketiga, setiap keluarga bisa mengingat kebaikannya bersaksi terus-menerus bila mana mereka mempunyai pekerjaan buat melatih segala anggota tubuhnya yang ajaib itu, seperti Adam yang diperintahkan Tuhan mengurus taman yang indah di Eden itu sebagai sumber kebahagiaan mereka. Kepada Adam diberikan pekerjaan untuk mengurus taman itu. Khalik itu mengetahui bahwa Adam tidak dapat merasa senang dengan tidak ada pekerjaan. Keindahan taman itu menggembirakan dia, tetapi ini tidak cukup. Ia harus mempunyai pekerjaan buat melatih segala anggota tubuhnya yang ajaib itu. Kalau kiranya kebahagiaan ditegakkan tanpa berbuat sesuatu, maka dalam keadaan yang suci dan tidak berdosa, manusia akan dibiarkan tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi Allah yang menjadikan manusia itu mengetahui apa yang menjadi kebahagiaan mereka. Segera sesudah Ia menciptakan manusia, diberikannya juga tugas pekerjaan, janji kemuliaan di masa yang akan datang, dan perintah supaya manusia bekerja mencari nafkah setiap hari datang dari tahta itu juga. Keempat, setiap keluarga bisa mengingat kebaikannya bersaksi terus-menerus bila mana kehidupan mereka dibiasakan dengan menghubungkan alam dalam pengajaran Kristus yang berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya. Benda-benda yang di alam adalah perantara untuk perkara-perkara rohani. Benda-benda alam dan pengalaman hidup para pendengarnya dihubungkan dengan kebenaran-kebenaran firman yang tertulis itu. Jadi, bertolak dari alam kepada kerajaan rohani, perumpamaan-perumpamaan Kristus adalah mata rantai dalam rantai kebenaran yang mempersatukan manusia dengan Allah dan bumi dengan surga. Dengan menggunakan alam dalam pengajarannya, Kristus berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya dengan tangannya sendiri dan mempunyai mutu serta kuasa yang telah ditanamkannya sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.